Selamat malam, informasi pertama Net 24 hari ini seputar perang lawan narkoba. Kurir sabu buronan polisi di Padang dibekuk. Ya, beberapa kali pelaku ini gagal diringkus karena berhasil menghilangkan barang bukti. Kamis dini hari jadi akhir tragis bagi Ricardo, kurir sabu berusia 18 tahun di Kota Padang, Sumatera Barat ini. Beberapa kali berhasil lolos dari tangkapan polisi, kali ini sang kurir tak bisa berkutik. Abang, tekan dia, bang. Dia rumah yang luar. Yo, bang, nyetek, bang. Rumah di mana? Di Tel Aviv, bang. Bukan sekali dua kali pelaku menjual sabu terang-terangan. Warga yang resah akhirnya melapor ke Satuan Reserse Narkoba Polresta Padang. Dan malam hari itu kita melakukan penangkapan terhadap seseorang berinisial R, yaitu di Jalan Tamrin di Kota Padang. BB-nya, Mbak? Untuk BB kita dapatkan, yaitu kita melakukan penggeledahan dari tangan tersangka, kita dapatkan satu paket narkotika jenis sabu. Selama dua bulan jadi buronan, ia kerap lolos lantaran berhasil membuang barang bukti. Kini polisi mengembangkan penangkapan kurir ini untuk membongkar jaringan besar di belakangnya. Rio Mai Putra melaporkan untuk NET.